itu tidak bisa lepas dari saya, yang orang-orang yang besar hitam itu tidak bisa. Dengan saya cuma bilang, "Ya Allah, tolong saya," itu nggak bisa. Yang besar itu tidak bisa lari dari saya. Saya cuma bilang, "Dalam nama Tuhan Yesus." Ketika saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, ketika saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, itu seolah-olah lepas. Apalagi ketika ada di depan rumah saya, ibu itu dia rajin sholat, tapi dia masih pakai susuk. Saya lihat mereka rajin ibadah, rajin sholat, tapi mereka pakai-pakai susuk. Udah itu bahasa-bahasa mereka tuh sangat tidak beda sekali dengan orang-orang Kristen, dengan orang-orang yang Tuhan pakai. Beda. Jadi di situ saya bilang, yang Tuhan bilang orang-orang dunia ini kali ya. Nah, ini kali ya, gitu kan. Sangat berbeda. Nah, di situ membuat saya itu berpikir tidak ada perbedaan kalau saya terus di sini. Tapi kalau ada Kristus, ada Tuhan Yesus, ada perbedaan. Kenapa? Orang yang percaya Tuhan Yesus itu pasti ada perbedaan dari perkataan, dari tingkat. Itu terus saya pikir sendiri. Terus saya pikir sendiri. Dan saya tidur itu yang merasa ada seseorang yang mengganggu saya. Dan saya itu bilang, "Oh iya, saya ini kan sudah Islam. Saya harus sebut." Jadi waktu saya sebut, "Ya Allah, ya Allah." Seolah-olah di hati di saya itu, di pikiran saya ini Islam, gitu kan. "Ya Allah, ya Allah." Tidak bisa, roh itu tidak bisa lepas dari saya, yang orang-orang yang besar hitam itu tidak bisa. Dengan saya cuma bilang, "Ya Allah, tolong saya," itu nggak bisa. Jadi saya seolah-olah ditekan, seolah-olah saya dihimpit, saya tidak bisa bergerak. Dan saya kembali bilang, padahal itu saya sudah menikah di KUA dan mengucap sehingga bisa katanya, "Okay, kamu sudah sah ya," gitu kan. Ucap dua kali mama syahadat ya, gitu ya. Itu pun waktu itu mertua saya cuma ditulis, "Kamu bisa baca aja ini," karena saya nggak bisa ucapkan, saya tidak akan bisa apa. Dia tulis di bawah meja, saya sebutlah itu. Jadi kan saya pulang dan saya mimpi ini tadi, ya roh orang besar itu tidak bisa lari dari saya. Saya cuma bilang, "Dalam nama Tuhan Yesus." Ketika saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, ketika saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, itu seolah-olah lepas. Nah, mulai dari situlah saya merasa Tuhanlah yang paling besar. Tuhan Yesuslah yang besar, yang lain tidak ada. Tapi karena saya sudah menikah dengan Islam, saya harus jalani hidup ini, gitu kan. Tapi semenjak itu saya selalu berpikir Tuhan saja yang paling besar, Tuhan Yesuslah yang nanti akan datang ke dunia ini. Nah, berjalannya waktu di pikiran saya gini, "Okay lah, saya nanti kalau sungguh-sungguh saya di Islam ini, saya pintar ngaji, saya pintar sholat," gitu ya. Ada terpikir di pikiran ini. Itu aku saya akui ada. Kalau saya nanti udah pintar ngaji, pintar sholat, gitu ya, saya mau sungguh-sungguh seperti saya dulu Kristen itu sungguh-sungguh. Saya rajin baca Alkitab, saya rajin ke gereja, saya rajin berdoa. Nah, sekarang karena saya sudah dikatakanlah mualaf, ya, saya nanti akan rajin, saya akan rajin sholat, saya akan baca Al-Quran itu sungguh-sungguh, gitu ya. Tapi di pemikiran lain, tidak. Hanya Tuhan Yesuslah yang bisa membawamu masuk surga, gitu kan. Tidak ada yang lain. Nah, gitu. Jadi saya lagi berpikir di pikiran ini bergejolak terus dengan waktunya berjalan selama 10 tahun. Mulai begitu banyaknya orang-orang yang belum percaya dengan Tuhan Yesus, agama sebelah, agama yang saya hadapi sekarang, gitu kan. Mereka itu semua masuk neraka. Itu sengaja bisa masuk surga. Jadi setelah saya berpikir gini, ya juga. Tapi itu semua tidak membuat saya tenang, gitu. Semakin tidak tenang, karena setiap malam saya tidur itu pasti saya itu beribadah, saya itu berdoa, saya itu berbahasa roh. Mertua saya bilang gini, "Ayo Mary, kita ke masjid." Saya pergi, saya akui saya pergi. Saya bawa mukena, sampai di masjid saya
Pakailah seperti mereka. Mereka berdiri, saya berdiri. Mereka duduk, saya duduk. Dengar ceramah, saya dengar ceramah. Tapi di dalam hati saya ini, cuman saya bilang, Tuhan, Engkau saja yang besar, ampuni aku Tuhan. Ih, kamu tuh dapat hidayah, katanya kan. Kamu tuh dapat hidayah dari Tuhan, dari Allah, kamu dapat hidayah. Udah, dibilang kamu harus belajar ngaji. Diajarlah saya ngaji, saudara. Diajarlah saya ngaji, dipanggil satu guru ngaji ke saya, di rumah ya, di rumah diajar. Ibu ini, kakak ini ngajarin saya begini, alif, bata, segala macam itu. Tapi saya nggak masuk di akal saya, nggak masuk di otak saya tuh, Mbak. Mereka ajar itu, nggak bener ini, nggak bener. Gitu-gitulah ya, di dalam hati, nggak bisa ini. Jadi saya bilang, Kak, saya itu di Kristen ya, rajin loh saya sholat, rajin loh saya ibadah, rajin loh saya berdoa. Saya tahu tentang kisah-kisah Nabi, mulai dari Adam dan Hawa sampai Raja Ibrahim, Abraham itu, kalau ini di Al-Quran bilangnya ini, saya bilangkan sampai ke Nabi Nuh, sampai gimana cerita tentang Nabi itu saya ceritakan sama kakak ini, gitu kan. Baru hari kedua saya cerita gitu. Lalu kakak ini bilang gini, kok kamu lebih pintar kayaknya ya daripada saya, katanya, tentang cerita Nabi. Dalam hati saya, ngapain juga sih belajar sama kamu, gitu kan. Ngapain juga sih belajar sama kamu. Akhirnya saya nggak belajar. Saya nggak belajar, tapi saya tetap di lingkungan itu Muslim. Masih tidak ada teman-teman saya Kristen. Tapi Tuhan sangat baik. Setiap malam saya mimpi, saya tetap mimpi ibadah. Suatu hari saya bermimpi, ketemu kayaknya ibadah padang gitu ya, ibadah padang, tapi saya tuh kayaknya memang sudah menikah dengan yang muslim ini. Saya merasa hidup saya tidak berarti, saya tidak merasa hidup berarti gitu kan, saya hidup saya kosong. Apalagi ketika ada di depan rumah saya, ibu itu dia rajin sholat, tapi dia masih pakai susuk. Saya lihat mereka rajin ibadah, rajin sholat, tapi mereka pakai susuk. Udah itu, bahasa-bahasa mereka tuh sangat tidak beda sekali dengan orang-orang Kristen, dengan orang-orang yang Tuhan pakai. Beda. Jadi di situ saya bilang, yang Tuhan bilang orang-orang dunia ini kali ya. Nah, ini kali ya gitu kan. Sangat berbeda. Nah, di situ membuat saya itu berpikir tidak ada perbedaan kalau saya terus di sini. Tapi kalau ada Kristus, ada Tuhan Yesus, ada perbedaan. Kenapa? Orang yang percaya Tuhan Yesus itu pasti ada perbedaan dari perkataan, dari tingkat. Itu terus saya pikir sendiri. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Senang sekali kami dapat menjumpai saudara. Dalam kesaksian kali ini saya teringat dengan apa yang tertulis di dalam Lukas pasal 15 ayatnya yang ke ya belasan ya, ayat 11, 16 dan sampai ayat beberapa di bawahnya, menceritakan bagaimana seorang anak dalam sebuah keluarga yang sangat diberkati sekali, dia meminta seluruh harta warisannya untuk segera diberikan kepadanya yang merupakan hak dia. Saudara-saudara, setelah dia menerima hak harta warisan dari orang tuanya, dia pergi keluar dan dia berfoya-foya, dia hidup dengan harta yang berkelimpahan karena memang harta warisan orang tuanya cukup banyak. Namun saudara-saudara, hal yang mengejutkan terjadi ketika dia mengalami kemiskinan. Karena dia tidak bekerja, dia hanya berfoya-foya, maka dia jatuh miskin. Ini pembelajaran bagi kita. Ingat, tidak selamanya kita diberkati dan kekayaan itu bisa diandalkan. Ada satu waktu ketika kita jatuh miskin, maka kita akan mengingat Tuhan. Dan itu kasih karunia Tuhan kepada mereka yang mendapat kasih karunia. Seorang anak ini tadi, dia kemudian bekerja sebagai penjaga babi-babi. Padahal penjaga babi itulah pekerjaan yang haram bagi orang-orang Israel. Namun itu yang dia lakukan karena tidak ada lagi pekerjaan, karena dia tidak punya skill. Bahkan untuk makan pun dia harus makan dari makanan babi-babi itu. Saudaraku, ketika dia mengisi rasa laparnya dengan makanan-makanan babi itu, dia teringat
bahwa di rumah ayahnya banyak sekali pekerja, tetapi tidak ada satupun pekerja yang pernah makan dari makanan ternak, dari sisa makanan ternak atau bagian dari makanan ternak. Mereka mendapat makanan yang layak dan cukup. Ketika dia mengingat itu, dia berikhtiar untuk kembali, dan benar dia kembali. Setelah dia sampai ke rumah bapa dan ibunya, dia diterima. Saudaraku, kesaksian yang akan saudara dengarkan secara lengkap ini memiliki kesamaan. Ketika mereka meninggalkan Yesus, ketika mereka meninggalkan Sang Maha Kuasa, ketika mereka meninggalkan Sang Juru Selamat, pergi kepada Allah yang tidak ada, yang tidak dikenal, kepada Allah yang tidak tahu siapa, bahkan oleh pemujanya sendiri. Sehingga saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dia ingat tentang Yesus yang Maha Kuasa itu. Dan benarlah, dia kemudian menyatakan beda, sungguh sangat beda, antara Allah kita Yesus Kristus dan Allah orang-orang atau negeri-negeri lain. Sungguh jauh berbeda. Bagaimana kisah selengkapnya, nanti saudara akan ikuti bersama-sama. Dan saya berharap kiranya ini akan menjadi pembelajaran bagi kita, agar supaya ingat, hanya Yesus Allah yang berkuasa. Di luar Yesus, tidak ada Tuhan, tidak ada Allah yang berkuasa seperti dia. Anda akan kecewa. Seperti di dalam Lukas pasal 15 mengenai anak yang makan makanan babi tadi, karena dia meninggalkan rumah. Ingat, gereja kekristenan adalah rumah roti. Di sini adalah rumah kelimpahan dengan kasih karunia. Jangan pernah lari ke Mesir, karena engkau akan kecewa. Dengan tidak perlambatan waktu, mari saya ajak saudara untuk menonton, menyaksikan, dan melihat, mendengar sendiri kesaksian berikut ini. Selamat menyaksikan. Shalom ya, selamat malam. Terima kasih pada kesempatan lagi untuk bersaksi, untuk menceritakan kebaikan Tuhan ya. Ini kesaksian saya yang kedua. Waktu saya bersaksi kemarin itu belum semua saya ceritakan. Di sini saya akan ceritakan selama saya jadi mualaf ya. Saya lanjutkan karena ini kesaksian saya kedua. Waktu saya mulai menikah dan mengucap di KUA saat itu, yang saya sampai di sini ya, dan saya tidur itu, yang merasa ada seseorang yang mengganggu saya, dan saya itu bilang, oh iya, saya ini kan sudah Islam, saya harus sebut. Jadi waktu saya sebut ya Allah, ya Allah, seolah-olah di hati di saya itu, di pikiran saya ini Islam gitu kan, ya Allah, ya Allah, tidak bisa, roh itu tidak bisa lepas dari saya, yang orang-orang yang besar hitam itu tidak bisa, dengan saya cuma bilang ya Allah tolong saya, itu nggak bisa. Jadi saya seolah-olah ditekan, seolah-olah saya dihimpit, saya tidak bisa bergerak, dan saya kembali bilang, padahal itu saya sudah menikah di KUA dan mengucap sehingga bisa katanya okay, kamu sudah sah ya gitu kan, ucap dua kali mama syahadat ya gitu ya. Itu pun waktu itu mertua saya cuma ditulis, kamu bisa baca aja ini, karena saya nggak bisa ucapkan, saya tidak akan pecah apa, dia tulis di bawah meja, saya sebutlah itu. Jadi kan saya pulang dan saya mimpi ini tadi, ya roh orang besar itu tidak bisa lari dari saya. Saya cuma bilang, dalam nama Tuhan Yesus. Ketika saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, itu seolah-olah lepas. Nah, mulai dari situlah saya merasa Tuhanlah yang paling besar. Tuhan Yesuslah yang besar, yang lain tidak ada. Tapi karena saya sudah menikah dengan Islam, saya harus jalani hidup ini gitu kan. Tapi semenjak itu saya selalu berpikir
Tuhan saja yang paling besar, Tuhan Yesuslah yang nanti akan datang ke dunia ini. Nah, berjalannya waktu di pikiran saya gini. Okelah, saya nanti kalau sungguh-sungguh saya di Islam ini, saya pintar ngaji, saya pintar sholat, gitu ya, ada terpikir di pikiran ini. Itu aku saya akui ada. Kalau saya nanti udah pintar ngaji, pintar sholat, gitu ya, saya mau sungguh-sungguh seperti saya dulu. Kristen itu sungguh-sungguh, saya rajin baca Alkitab, saya rajin ke gereja, saya rajin berdoa. Nah, sekarang karena saya sudah dikatakanlah mualaf, ya, saya nanti akan rajin, saya akan rajin sholat, saya akan baca Al-Quran itu sungguh-sungguh, gitu ya. Tapi di pemikiran lain, tidak. Hanya Tuhan Yesuslah yang bisa membawamu masuk surga gitu kan, tidak ada yang lain. Nah, gitu. Jadi saya lagi berpikir di pikiran ini bergejolak terus dengan waktunya berjalan selama 10 tahun mulai dari saya menikah sampai di tahun 2012 ya, terus itu berkecamuk di pikiran saya. Enggak mungkin lah ya. Begitu banyaknya orang-orang yang belum percaya dengan Tuhan Yesus, agama sebelah, agama yang saya hadapi sekarang gitu kan. Mana mungkin di pikiran saya, mana mungkin mereka itu semua masuk neraka gitu kan. Mana mungkin saya berpikir sendiri, menjawab sendiri. Karena teman-teman saya Kristen nggak ada, saya lingkungan saya Muslim. Jadi nggak mungkin lah gitu kan. Masa orang yang begitu banyak bisa masuk neraka, masa Kristen aja bisa masuk surga. Jadi setelah saya berpikir gini, ya juga sih ya, mana mungkin lah orang-orang yang ini bisa masuk neraka, masa Kristen aja. Nah, saya sampai berpikir seperti ini tuh. Saya sampai berpikir gini, nanti ya saya yang mau pakai ini apa namanya, jilbab ya. Ada kepikiran seperti itu. Oh, saya nanti akan tampil seperti ini, saya akan pakai begini gitu kan. Tapi itu semua tidak membuat saya tenang gitu, semakin tidak tenang karena setiap malam saya tidur itu pasti saya itu beribadah, saya itu berdoa, saya itu berbahasa roh gitu. Setiap malam dari tahun 2003, bayangkan dari tahun 2003 bulan Maret itu kita menikah ya, 2003 itu sampai di tahun 2012 itu saya terus berpikir tentang Tuhan Yesuslah satu-satunya. Kalau saya ini tidak benar di sini. Tapi karena saya sudah menikah, saya jalani aja hidup ini, saya jalanin. Akhirnya seperti hari raya seperti ini ya, hari raya haji seperti ini, menurut saya bilang ini, ayo Mary, kita ke masjid. Saya pergi, saya akui saya pergi. Saya bawa mukena, sampai di masjid saya pakailah seperti mereka. Mereka berdiri, saya berdiri. Mereka duduk, saya duduk. Dengar ceramah. Tapi di dalam hati saya ini, cuman saya bilang, Tuhan, Engkau saja yang besar. Ampuni aku, Tuhan. Nah, saya tidak sholat. Karena saya juga tidak diajar sama mereka. Saya tidak diajar. Cuman dibilang, Islam itu tidak memaksa. Dibilang kan, punya kamu. Nah, suka hatimu lah gimana gitu, yang penting ayo gitu kan, pergi. Dia pergi, tapi saya cuma bilang, Tuhan ampuni aku, Tuhan Yesus ampuni aku. Nah, ketika berdiri, ya saya berdiri, nunduk-nunduk, sujud-sujud, itu saya lakuin setiap lebaran ya, mau lebaran, Idul Adha seperti ini, Idul Fitri, saya pergi ke masjid, tapi saya tidak pernah sholat, dan saya tidak tahu sholat, bahasa sholat itu doanya tuh gimana tuh nggak tahu ya, tapi mertua saya tuh suajak saya pergi, tapi itu tetap saya katakan, Tuhan ampuni aku, ampuni. Nah, suatu hari mertua saya bilang gini, karena saya ceritakan, ma, saya itu mau loh berpikir lihat orang pakai jilbab tuh saya suka, kayaknya saya mau pakai itu, kamu tuh dapat hidayah katanya kan, kamu tuh dapat hidayah dari Tuhan, dari Allah, kamu dapat hidayah, udah dibilang kamu harus belajar ngaji. Diajarlah saya ngaji, saudara. Diajarlah saya ngaji. Dipanggil satu guru ngaji ke saya.
di rumah ya, di rumah diajar. Ibu ini, kakak ini ngajarin saya begini, alif, batas, segala macam itu. Tapi saya nggak masuk di akal saya, nggak masuk di otak saya tuh, Mbak. Mereka ajar itu, ah, ya, nggak benar ini, nggak benar. Gitu-gitulah ya, di dalam hati, ah, nggak bisa ini. Jadi saya bilang, kak, saya itu di Kristen ya, rajin loh saya sholat, rajin loh saya ibadah, rajin loh saya berdoa. Saya tahu tentang kisah-kisah Nabi, mulai dari Adam dan Hawa sampai Raja Ibrahim, Abraham itu kalau ini di Al-Quran bilangnya ini, saya bilang kan sampai ke Nabi Nuh, sampai gimana cerita tentang Nabi itu saya ceritakan sama kakak ini, gitu kan? Baru itu baru hari kedua saya cerita gitu. Lalu kakak ini bilang gini, kok kamu lebih pintar kayaknya ya daripada saya, katanya, tentang cerita Nabi. Dalam hati saya, ngapain juga saya belajar sama kamu, gitu kan? Ngapain juga saya belajar sama kamu? Akhirnya saya nggak belajar. Saya nggak belajar, saya nggak belajar, tapi saya tetap di lingkungan itu Muslim. Tidak ada teman-teman saya Kristen. Tapi Tuhan sangat baik. Setiap malam saya mimpi, saya tetap mimpi ibadah. Suatu hari saya bermimpi ketemu kayaknya ibadah padang gitu ya, ibadah padang, tapi saya tuh kayaknya memang sudah menikah dengan yang muslim ini, sudah menikah. Ada ibu gembala saya di situ, kayaknya ibadah-ibadah padang di pantai gitu ya. Ibu gembala saya nyamperin, dia bilang gini, Mary, ngapain kamu di situ, dia bilang gitu kan. Oh enggak tante, saya bilang gitu, karena panggil ibu gembala saya tante, enggak tante. Lalu tante, lalu ibu gembala saya bilang gini, ngapain kamu di situ? Di situ tuh tidak ada Kanaan. Yang situ cuma ada jalan panah. Saya terbangun. Waktu dibilang jalan panah, saya terbangun. Saya punya asumsi sendiri. Ya Tuhan, benar ya. Saya bilang, jalan Kanaan. Di sini cuma jalan panah. Itu saya ceritakan sama suami saya. Mimpi itu saya tidak pernah saya ceritakan. Saya ceritakan. Saya bilang, aduh Tuhan, saya nggak mau di sini. Kalau seandainya saya mati nanti gimana nih? Saya berpikir kalau saya mati, saya masuk neraka. Karena jalan saya ini jalannya sudah salah, gitu kan? Jalan sudah salah, saya harus gimana? Dan lahirlah anak saya yang kedua, anak saya yang pertama lahir ya, lahir diazan sama suami. Akhirnya saya berjalan terus. Tapi Tuhan lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya sekalipun saya di dalam keadaan seperti itu. Gimana Tuhan tidak pernah tinggalkan saya? Setiap malam saya tetap ibadah, saya tetap doa. Tapi mimpi, bangun besok seperti iya gitu kan. Seperti iya. Nah, pada saat itulah saya sudah tidak nyaman, saya merasa hidup saya gersang, saya merasa hidup saya ini tidak ada arti. Sekalipun kami itu pergi, mau pergi ke Brastagi, itu apa namanya ya, ke tempat-tempat apa gitu, enggak, saya rasa tidak nyaman. Mau mereka berenang, mau mereka main ke sana, mau lihat situasi apapun, saya tidak nyaman. Saya merasa hidup saya tidak berarti. Saya tidak merasa hidup berarti gitu kan. Saya hidup saya kosong. Apalagi ketika ada di depan rumah saya, ibu itu dia rajin sholat, tapi dia masih pakai susuk. Saya lihat mereka rajin ibadah, rajin sholat, tapi mereka pakai susuk. Udah itu bahasa-bahasa mereka tuh sangat tidak beda sekali dengan orang-orang Kristen, dengan orang-orang yang Tuhan pakai. Beda. Jadi di situ saya bilang, yang Tuhan bilang, orang-orang dunia ini kali ya. Nah, ini kali ya gitu kan, sangat berbeda. Nah, di situ membuat saya itu berpikir tidak ada perbedaan kalau saya terus di sini. Tapi kalau ada Kristus, ada Tuhan Yesus, ada perbedaan. Kenapa? Orang yang percaya Tuhan Yesus itu pasti ada perbedaan dari perkataan, dari tingkah. Itu terus saya pikir sendiri. Nah, saya ketemu lagi dengan satu keluarga. Ketemu dengan satu keluarga ini, maaf, istrinya itu kata sudah berumur gitu ya, sudah menopos, dan suaminya menikah. Dan saya tuh karena akrab, saya tanya, kok bisa menikah? Ya nggak masalah, katanya kan, kalau istri kita sudah menopos, kita seorang suami, kita juga harus kepuasan ini harus bisa disalurkan, kita nggak masalah kalau kita menikah lagi. Disitulah saya berpikir, wah ini tidak
tidak sesuai dengan firman Tuhan yang pernah saya pelajari gitu kan. Gimana caranya Tuhan saya harus keluar dari di sini? Gimana caranya Tuhan saya harus keluar dari sini? Gitu. Di sisi lain saya sayang sama suami karena suami saya sangat baik. Keluarga mertua saya itu sangat baik. Kakak ipar saya sangat baik. Kalau saya datang ke rumah kakak ipar saya itu diperlakukan dengan baik. Sangat baik. Di sisi lain saya takut mati masuk neraka. Di sisi yang lain saya perlu keluarga-keluarga yang seperti ini. Nah, akhirnya lahirlah anak saya yang kedua di tahun 2012, itu anak saya laki-laki. Disitulah puncak kesabaran saya. Saya tidak akan bertahan di sini gitu. Gimana caranya? Waktu saya masih hamil, mertua saya itu punya rencana mau jual rumah yang saya tempati. Itu mau dijual karena suami saya anak satu-satunya, laki-laki ya. Nanti Mary, ini rumahnya, hasil dapat rumah, kalian tinggal di sini, nggak usah tinggal di situ, kalian harus di tempat yang saya tinggalin itu jauh dengan mertua ya, dari Kota Medan ke ini, saya tinggal di Kota Medannya, nggak kurang lebih itu cuman berapa inilah, agak jauh lah gitu ya, agak jauh. Jadi saya tuh doanya tuh seperti ini, jangan sampai ini rumah laku, jangan sampai ini ada yang beli. Kalau sempat ini ada yang beli, nanti saya akan tinggal dekat-dekat, pasti saya tidak akan bisa keluar. Akhirnya itu rumah nggak kejual, area rumah itu nggak kejual, lahir anak saya kedua. Saya di situ sudah tidak tahan, saya di situ sudah tidak kuat. Karena apa? Karena Tuhan terus menghantui saya, karena Tuhan terus memburu saya ya. Karena setiap saya melelapkan mata, saya pasti mimpi. Mimpinya itu saya ibadah, mimpinya itu saya berdoa, mimpinya itu saya mendoai orang, mimpinya itu saya WL atau segala macam di gereja ya. Tapi saya di posisi ini, yang lagu-lagu rohani itu saya nggak ingat lagi saudara. Kalau di rumah itu saya nggak ingat. Tapi saat saya keluar di Kota Medan, saya jalan kemana-mana, mau di mobil, motor, semua lagu-lagu itu bisa ingat. Itu bisa ingat, tapi seketika saya masuk rumah tidak ingat. Cuman satu lagu yang saya sering saya nyanyikan itu aja saya ingat, saya sering saya nyanyikan lagu itu, Betapa Hatiku ya, itu lagu itu saya sangat, lagu itu saya tidak lupa, yang lain itu lupa di pikiran saya, tapi kalau di luar saya ingat, lucunya gitu, saya keluar rumah saya ingat. Nah akhirnya saya keluar dari sini, saya ambil tindakan setelah lahir anak saya yang kedua, saya ambil keputusan, saya harus kembali sama Tuhan, apapun risikonya, sekalipun saya tidak ada suami, sekalipun gimana saya harus keluar dari sini, saya takut masuk neraka, saya takut Tuhan, saya keluar, saya ambil tindakan, saya harus pergi, sekalipun saya membutuh keluarga ini, sekalipun saya membutuh seorang suami, saya harus keluar. Untuk apa saya dapat ini? Saya pikirkan, saya keluar, saya balik ke Batam. Setelah saya pulang ke Batam, saya betul-betul nekat, saya kembali dari nol, saya ingat firman Tuhan gini, sekalipun dosamu merah seperti kemisi, kau akan diputihkan seperti salju, seperti bulu domba. Itu saya pegang firman Tuhan. Saya pegang firman Tuhan, setelah saya pegang firman Tuhan, saya balik ke Batam, saya kembali ke Batam, itu saya ke gereja, setelah saya ke gereja, saya masuk satu gereja, di situ saya merasa hadirat Tuhan luar biasa, saya merasa, wah ini dia selama ini yang saya cari, ini dia yang selama ini saya cari, gitu kan. Akhirnya, anak saya yang pertama itu ya, yang dari suami yang pertama itu, dia ketabrakan sampai lehernya ini terbalik gitu ya, sampai dokter menyatakan itu bisa patah tenggorokan. Tapi wah, itu saya tenang, saya sudah di Batam ya, saya sudah ambil tindakan meninggalkan suami saya karena saya takut, saya harus cepat kembali sama Tuhan. Saya tenang, saya bilang gini, Tuhan, ini tidak akan terjadi, semua akan Tuhan tolong, tidak akan terjadi apa-apa sama anakku Tuhan, gitu kan. Anakku dibawa ke rumah, ke klinik di depan gitu ya, saya pulang ke rumah, saya doa Tuhan tidak akan terjadi apa-apa. Setelah saya pulang sampai ke rumah sakit itu, anak saya dinyatakan tidak apa-apa, pulang gitu kan, pulang. Nah setelah seterusnya saya tinggal di Batam itu, saya beranikan diri, saya tidak punya pekerjaan.
Iya kan? Hidup di Batam, saya harus ngontrak rumah dengan biaya yang sangat besar, kok dipikirkan. Tapi saya tenang. Setelah saya ngambil keputusan, saya ibadah. Saya kembali sama Tuhan, saya nangis sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan bawa aku kembali ke Batam, kalau Tuhan bawa aku kembali sama-Mu, Tuhan, ada perkara-perkara indah yang Tuhan sediakan. Ada mujizat-mujizat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Tapi setelah saya di Batam, setelah saya kumpul di Batam dengan keluarga gitu ya, mulailah terjadi, yaitu apa ya, anak saya yang tadi saya lahir yang di Medan itu, dia itu tiba-tiba panas tinggi yang luar biasa. Saya bawa ke dokter, dokter menyatakan dia itu kebanyakan darah putih. Kebanyakan darah putih, dan saya harus bawa dia ke rumah sakit, saya harus bawa dia cek darah dengan tidak punya BPJS. Tapi saya tenang, saya bilang, Tuhan, gimana ini ya, gitu kan, gimana ya Tuhan, pasti Tuhan punya rancangan. Kemarin kemarin anakku ketabrakan, Tuhan sudah tolong, ini juga pasti Tuhan tolong, gitu kan. Saya telepon ayahnya, saya bilang, anak ini dokter menyatakan seperti ini, kondisinya seperti, dia jawab seperti apa? Oh, itu seperti anak teman saya, umurnya tidak panjang, katanya. Itu dia berkata seperti itu sudah 3 tahun. Dia berkata seperti itu sudah 3 tahun, dia menyatakan itu, bilang umur anaknya tidak panjang kalau kena sakit-sakit seperti ini. Saya bilang, tidak. Mana mungkin, saya bilang, Tuhan, Tuhan kami itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Saya bilang, tidak akan terjadi apa-apa. Anak ini dia tidak boleh capek, dia tidak boleh capek. Saya harus jaga dia dengan ekstrim, gitu kan, saya harus jaga dia dengan ekstrim. Semua Tuhan tolong, saudara. Dengan saya tidak bekerja, dengan saya dengan ayah, dengan apa adanya ya, Tuhan pelihara saya. Di Tuhan pelihara, Tuhan, Tuhan cukupin, gitu kan. Walaupun ketika saya perlu, di situ Tuhan sediakan saat saya membutuhkan obat untuk dia. Ketika itu bisa saya beli, entah dengan cara apapun, gitu kan, Tuhan pelihara. Makanya saya bilang, Tuhan, kok baik sama saya. Sekalipun anak saya divonis seperti itu, saya tenang. Sesuatu yang tidak saya bisa bagikan, yang tidak bisa saya ceritakan, tenangnya itu bagaimana. Setenang-tenangnya ya, itu sepertinya tidak goyah. Beda waktu saya kemarin di yang masih bersama ayahnya, saya merasa hidup saya kacau, hidup saya tidak sempurna, hidup saya ini kacau, seperti saya rasa sangat kacau. Setelah saya di Batam dengan keadaan anak divonis seperti ini, saya tenang, sedang Tuhan kok baik, kok baik. Tuhan tolong, Tuhan sampai saat ini ya, sampai saat ini Tuhan pelihara, walaupun saya harus jaga dengan vitaminnya dia, dengan jaga keseimbangan dia bermain, jangan terlalu capek. Tapi Tuhan tolong, akhirnya anak ini sampai saat ini baik ya, puji Tuhan, semua karena Tuhan. Saya akan yang seperti ayahnya tadi mengatakan, umur anaknya tidak panjang, saya sudah putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus itu tidak terjadi. Saya bilang kan, waktu anak ini dilahirkan, diazankan waktu itu juga, saya sering doakan dia. Saya putuskan itu. Saya putuskan puasa itu ya, sama anak ini. Saya putuskan, saya bilang gini, saya doa tuh, saya bilang, Tuhan, saya putuskan roh-roh Muhammad, roh apa, saya bilang, tidak ada dalam anak ini, dalam nama Tuhan Yesus. Anak ini sekarang menjadi anak Tuhan, anak ini sembuh, anak ini sembuh. Itu doa saya. Setelah saya di Batam, saya ambil satu pelayanan, saya masuk di dalam pelayanan, saya merasa damai, saya merasa sukacita melayani Tuhan. Karena apa? Memang saya rasa hanya berdekat Tuhan saja, saya tenang dekat Tuhan saja, saya rasa damai. Saya ambil di dalam pelayanan, di dalam gereja, itu hanya sebagai doa syafaat, gitu ya kan. Saya juga terlibat di anggota sel, FC gitu kan. Di tahun 2020
akhir itu kondisi badan saya itu nggak kuat gitu kan. Saya suka masuk angin, saya rasa badan saya ini kurang fit, kecapean sedikit, kok saya ini nggak bisa ya, kenapa ya gitu. Saya cuma bergerak sedikit nggak bisa, kenapa ya gitu. Aduh, kenapa ya gitu-gitu terus. Tapi di Januari itu ya saya sudah mulai makan saya itu menurun. Februari, Maret, di situ tensi saya itu setiap saya ke dokter, setiap sekali saya periksa, tensi saya itu 100 per 60, 90 per 70, per 80, per 60. Selama 3 bulan terakhir. Selama 3 bulan, tapi Tuhan Yesus luar biasa, saya bisa bawa motor pergi pelayanan. Saya bisa besuk anak-anak FC yang dipercayakan kepada saya. Saya bisa doain mereka dengan, kalau saya berdiri itu kayaknya goyang ya, karena tensi saya 100 itu lemah, gitu kan, pernya juga sangat lemah. Jadi 3 bulan terakhir ada satu dokter nyatakan, saya punya jantung itu, detaknya itu sangat lemah dengan kondisi saya yang saat itu, sudah kalau dibilang tuh, sebenarnya saya nggak bisa kemana-mana itu ya katanya. Sebenarnya saya nggak bisa. Tapi saya kuat, saya bisa. Karena saya bawa teman saya ke gereja, saya bisa ya. Saya puji Tuhan, saya bilang terima kasih Tuhan. Di 3 bulan dari April, ya, dari bulan Januari, Februari, Maret. Dari Maret, April, Mei itu ya. Mei, itu tensi saya terus rendah dan dada saya ini sangat sakit. Sangat sakit gitu kan. Sangat sakit. Di Maret, di Mei terakhir itu, saya sangat merasa itu luar biasa sakit. Kenapa ya? Saya masuk angin kali gitu kan. Tuhan, saya bilang, kenapa ya? Saya ini mau ibadah loh. Ketika saya mau pergi ibadah, itu kayak sakit. Saya bilang, darah Yesus diam. Saya mau ibadah. Saya mau pergi gereja. Saya mau pergi dalam nama Yesus. Saya bisa pergi. Itu doa saya. Saya bisa pergi ibadah, saya bisa melayani, saya bisa pergi ke gereja gitu kan. Di bulan Juli itu di antara tanggal 3, tanggal 4 ya, tiba-tiba saya diserang itu sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Siang, itu saya ada pegang sesuatu piring, karena saya berpikir saya pengen mau bikin bakwan, bikin apa gitu kan. Sehat gitu kan. Ketika saya pegang itu, tiba-tiba saya dihantam seperti ditusuk. Di sini saya, itu saya gemetar, sakitnya luar biasa. Anak saya bilang, ya darah Yesus. Anak saya bilang, kenapa? Saya tidak bisa bilang, kenapa ya? Nggak bisa bilang, karena saya sudah kayaknya betul-betul saya ditusuk. Betul-betul sakitnya luar biasa. Darah Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Saya bilang begitu, luar biasa. Anak saya bilang, Ma, tarik nafas supaya enakan nanti turunnya pelan-pelan. Saya tarik nafas. Saya tarik nafas ini. Tidak bisa turun. Sudah nyangkut di sini. Saya enggak bisa turun lagi. Kalau saya turun, saya paksa akan putus. Putus saya. Sepertinya terlepas dari badan saya. Saya nggak bisa bernapas. Jadi perut saya ini sudah tidak bisa bergerak ya, sudah tidak bisa bergerak. Saya bilang, Tuhan, baik Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Saya ingat anak saya kemarin saya baru pindah ke Batam 2013 akhir saya balik ke Batam itu, saya bilang anak saya kecelakaan, Tuhan tolong. Nah, hari ini juga saya terjadi seperti ini, anak saya yang ini divonis ini, Tuhan tolong. Saya bilang, sekarang saya yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, saya mau membawa jiwa sama Tuhan, pasti juga Tuhan tolong saya. Saya bilang, jangan Tuhan angkat dulu, saya takut mati. Saya tahu, kalaupun hari itu saya mati, saya yakin surga buat saya. Karena saya kembali sama Tuhan, saya tidak takut mati. Tuhan, jangan ambil saya dulu Tuhan, karena belum apa-apa saya bisa beri sama Tuhan. Belum apa-apa saya nangis-nangis, tapi saya sudah tidak bisa bernapas. Cuma napas saya bagian sini lagi, karena saya tidak bisa turun napas, sakitnya luar biasa. Saya bilang, jangan ambil saya dulu Tuhan, jangan ambil saya.
Saya bersyukur karena gembala saya, karena pendeta saya adalah seorang dokter. Saya bilang sama anak, coba WA dulu. Saya bilang, mintain obat caranya seperti ini. Bilang dengan keadaan mama seperti ini. Dia WA, jadi dia chat gembala saya, pendeta saya. Bapak ini kasih obat, resep obat ini. Saya minum, saya bilang, Tuhan kuduskan obat ini. Melalui obat ini Tuhan jamah saya, Tuhan sembuh. Itu masih sakit, luar biasa sakitnya, luar biasa, betul-betul luar biasa. Sepertinya saya sudah mau mati. Saya makan obat, setelah saya makan obat, Tuhan tolong, saya sembuh ya, saya sembuh. Saya mulai, karena tadinya itu tangan saya itu sudah bagian kiri ini nggak bisa gerak. Saya coba gerak. Nah, terima kasih Tuhan. Saya mulai begini, terima kasih Tuhan, kau baik, kau bisa sembuhkan saya. Saya mulai turun napas, bisa turun napas. Saya akhirnya saya tersungkur, saya terus bilang, makasih Tuhan, makasih. Engkau masih memberi aku kesempatan, itu doa saya. Nah, saya terus berdoa, besok karena anak-anak memaksa, dibilang harus dicek, harus kemana, saya ke dokter, ke klinik, akhirnya ke klinik mungkin. Klinik itu sudah ini sebelum kedua kali ini saya pergi, dia sudah pesan saya minum obat untuk, saya nggak tahu obatnya itu apa, untuk taruh di atas lidah atau apa itu. Dia bilang itu kan ke jantung ya, harus ibu makan ini. Karena keduanya lagi saya pergi, dia tidak periksa saya lagi karena lihat kondisi saya, dia langsung rujuk. Saya pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, saya direkam. Saya semua badan saya ini kan dipasang-pasang alat gitu ya, kayak apa gitu. Taruh kayak kabel-kabel tuh penuh ya. Saya di situ saya tenang, saya bilang, Tuhan, Engkau pasti menolong saya. Engkau pasti nolong saya, Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak tolong saya. Bukan saya takut mati ya, saudara. Bukan saya takut mati. Maksudnya Tuhan pasti berpihak dengan saya. Akhirnya saya sembuh dengan itu ya. Dokter nyatakan saya tidak jantung. Oh bagus Bu, detak jantung ibu, irama jantung ibu bagus, baik. Dia bilang gitu kan. Tapi ibu juga harus di ronsen supaya hasilnya lebih maksimal. Saya siap-siap aja. Saya bilang gini, Tuhan, kalau di dunia ini Tuhan kasih pendeta, Ibu Mary, bisa dengar saya? Ibu Mary, ya? Itu pakai handset nggak? Suaranya kayaknya enggak. Kurang ini ya, kurang. Coba ada kurang handset nggak? Coba pakai handset. Kurang jelas suaranya. Kurang jelas ya. Kalau begini Pak? Nah ini agak lumayan tadi. Oh iya. Nah, kalau ada handset coba pakai handset. Oke, saya sebentar ya Pak, saya ambil dulu. Iya, coba. Kayaknya insight-nya itu kurang bagus juga ya. Sebentar ya, saya ambil ya. Iya. Ya, sabar teman-teman, kita coba maksimalkan dulu tayangannya ya. Ini suaranya agak kurang ini. Ya, memang bukti nyata kalau orang keluar dari Tuhan Yesus itu adalah satu penderitaan ya, karena mereka tidak akan menemukan damai, sukacita, itu hilang dari dalam hidup mereka. Sekalipun mungkin dapat pasangan, dapat suami, dapat harta, tetapi itu tidak membuat manusia menjadi bahagia. Ya. Bu Mary bisa dengar? Bisa Pak, bisa. Ya. Ini gimana suaranya, bagus? Ya, ini agak lumayan ini. Ya, silakan Bu Mary ya. Dilanjutkan. Oke. Iya, di tentang rumah sakit ya. Kenapa saya bilang sampai ke rumah sakit? Setelah saya di ronsen, saya dinyatakan juga saya ini ya. Setelah saya di ronsen, saya dinyatakan jantung saya bagus gitu kan. Jantung saya bagus. Halo? Halo? Ya, halo. Bisa diulang dulu, Bu Mary, itu bagaimana tiba-tiba kena serangan jantung supaya orang jelas ya bisa mendengarkan, karena tadi saya lihat agak kurang jelas suaranya. Iya ya. Halo? Ya.
gini ya Pak, jelas ya? Iya, iya, iya. Ya, itu karena kan saya suka sakit ini, apa, bagian sebelah kiri saya. Kalau datang sakit itu dari depan sampai ke belakang tuh tembus. Tembus gitu kan. Jadi saya tidak bisa bergerak itu. Luar biasa gitu kan. Dengan tensi saya tadi yang 90 per 70 per 60 itu kan sangat luar biasa rendah. Jadi salah satu dokter saya pernah pergi, dia bilang, ibu ini jantung ibu kayaknya itu lemah gitu kan. Ini lemah sekali gitu kan. Jadi saya dikasih konsumsi obat. Obat itu kalau ada saya rasa nyeri saya minum gitu. Saya nyeri minum gitu. Berkurang. Tapi kalau saya itu apa namanya? Kalau saya capek, kalau saya kerjaan saya itu padahal kerjanya kerja rumah gitu, saya tidak bisa capek, itu sangat lemas sekali, kondisi saya itu sangat cepat lelah ya, napas saya juga pendek, kenapa tadi saya bilang saya diserang begitu luar biasa hari itu di tanggal 3 Juli ya, kalau ya, di 3 Juli akhir Mei itu. Nah, itu sangat luar biasa. Saya pergi ke klinik, dia kasih obat, udah itu ibu minum obat. Sebenarnya ibu harus ini, kalau sebenarnya udah satu obat itu dia masuk, dia bilang itu harus diisep aja ya bagian ini untuk jantung kita tuh supaya gimana gitu baiknya gitu kan. Enggak lama kemudian yang tadi itu saya datang lagi yang diserang yang sangat luar biasa, di situ saya dirujuk, saya dipasang kabel-kabel semua badan saya, tapi saya tenang, anak-anak mau temani saya bilang nggak perlu, orang sehat aja kok ngapain ditemanin. Saya dinyatakan jantung saya baik gitu kan, saya dinyatakan jantung saya baik, tidak bermasalah, tapi saya dianjurkan sama dokter harus ronsen gitu kan. Oke, saya ronsen. Setelah ronsen itu juga kan saya bilang, Tuhan pasti tidak akan terjadi apa-apa sama saya gitu kan. Keluar dari situ saya dinyatakan baik, jantung saya tidak ada apa-apanya gitu kan. Saya bilang puji Tuhan luar biasa. Setelah saya keluar dari rumah sakit itu, saya merasa sesuatu itu sukacita. Saya tidak merasa saya itu sakit. Saya tidak merasa saya itu sakit. Saya merasa senang. Saya merasa memang saya tidak sakit gitu kan. Memang saya tidak sakit. Tapi iblis itu luar biasanya dia. Kenapa saya bilang gitu? Dia untuk menghalang-halangi saya gitu kan. Saat hari ini saya mau naikkan kesaksian ini. Tadi pagi. Saya seperti lemes dan seolah-olah saya bilang kayaknya tidak berdaya di badan. Betul-betul sangat tidak berdaya. Saya bilang, Tuhan, saya mau naikkan kesaksian ini. Saya mau saksikan Tuhan ini. Dulu saya di Muslim sana, saya tidak ada damai sejahtera. Nah, setelah saya kembali sama Tuhan, banyak yang saya hadapi, tapi Tuhan tetap tolong. Tuhan tetap campur tangan, Tuhan tetap sertai saya akan harus naikkan kesaksian ini, bagaimana Tuhan membela saya sekalipun saya single parent, sekalipun saya tidak punya pekerjaan gitu kan. Satu tujuan saya Tuhan, saya mau melayani Tuhan dengan sisa-sisa hidup saya ini, saya mau pergunakan sebaik-baiknya. Itu aja di hati saya, tidak ada punya pikir-pikiran lain, tidak ada. Jadi semua yang terjadi saat saya kembali bersama dengan Tuhan Yesus, saya selalu berdoa. Rintangan apapun di depan saya bilang gini, saya kembali, saya curhat sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, bagaimana Tuhan Engkau membawa saya ke Batam, bagaimana Tuhan menyertai saya, bagaimana Tuhan ambil saya dari sana sehingga saya kembali di sini. Ada perkara-perkara yang terbaik yang Tuhan sediakan. Nah, mampukan saya berdiri teguh, mampukan saya untuk tetap setia sama Tuhan gitu kan, apapun di depan saya. Ketika Tuhan bersama-sama dengan saya, pasti Tuhan akan tolong saya.
itulah yang menjadi kekuatan saya saat ini, yang merasa saya damai sejahtera saat ini, karena saya ada Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus saya tidak pernah saya dapati itu. Sekalipun saya punya suami yang baik, sekalipun saya punya suami yang romantis, sekalipun saya punya mertua yang sangat baik, kakak ipar yang sangat baik, luar biasa, tapi saya merasa kosong. Saya merasa tidak ada damai sejahtera. Beda sekarang. Saya sendiri, saya dengan hidup ya apa adanya ya, puji Tuhan, saya merasa saya hebat. Walaupun saya ngontrak gitu, saya merasa saya hebat. Hebat dalam arti kata saya bahagia. Saya bahagia, bahagia karena ada Kristus di hati saya. Itu dia saya bilang. Ada sesuatu yang tidak saya bisa jelaskan dengan bahasa kita. Sesuatu itu kayaknya seperti satu kekuatan yang kokoh, kecil. Saya rasa itu kecil ya di dalam hati saya, tapi itu tidak tergoyahkan. Itu yang saya rasa hari-hari ini. Ini yang saya bisa bagikan pada malam hari ini. Saya sering mau ikut masuk di kesaksian-kesaksian ini ya. Saya mau ikut karena mimpung, saya nggak pernah bisa masuk. Saya mau bilang di sini bagi teman-teman maupun yang dari seberang yang belum percaya sama Tuhan Yesus ya. Kalian harus percaya. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa bertanya. Tanya saja. Bahkan mantan suami saya sering chat ke saya. Dan dia sering kirim khotbah-khotbahnya. Apa ustadz-ustadz yang lain ya. Saya tetap katakan tidak. Tidak ada satu orang pun yang datang ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Saya tetap jawab seperti itu aja. Saya bilang, tidak ada satupun, saya bilang hanya Tuhan Yesus yang benar. Tetap dia ngeyel, dia katakan Yusuf Harun itu orang hebat, yang ini, saya bilang, perbedaannya tuh sangat singkat saja, sangat sedikit saja, saya bilang, coba, kalau orang Kristen, orang yang percaya sama Tuhan, saya bilang sama mantan suami saya, mereka yang jahat jadi baik, mereka yang tadinya berkata-kata yang jelek, yang kotor, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka akan berkata-kata dengan baik. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu luar biasa. Itu yang saya mau bisa bagikan malam hari ini. Saya tidak akan berpanjang lebar karena ini untuk memperlengkapi aja kesaksian saya yang kemarin. Waktu saya masih ada di Muslim itu saya tidak ada damai sejahtera gitu kan ya. Walaupun saya punya niat mau ngaji tapi tidak masuk di otak saya karena saya pikir hanya Tuhanku yang baik, hanya Tuhanku yang benar, tidak ada lain, hanya Tuhan Yesus saja yang benar, lain itu tidak ada. Nah, bukan setelah percaya sama Tuhan Yesus ini, setelah saya kembali sama Tuhan, masalahnya tidak ada, masalah ada. Saya sering bilang sama anggota IPSI saya, sama teman-teman, saya bilang masalah pasti ada, tapi saya anggap seperti orang ngetok pintu aja, gitu kan? Oh, ini tamu, tapi seketika itu dia pulang. Masalah itu saya anggap seperti itu. Itu saja yang bisa saya bagikan. Dan sebelum saya mau akhiri kesaksian ini. Ada lagu yang saya mau nyanyikan, itu sangat saya suka, itu dulu waktu saya di Medan, yang lagu-lagu lain saya lupa, saya tidak ingat, itu ya saat saya di rumah saya tidak ingat, tapi lagu pujian ini selalu saya ingat, satu lagu ini aja, lagu itu tidak pernah saya lupakan. Tidak tahu kenapa saya tidak pernah lupakan lagu ini, saya tidak pernah terhilang dari pikiran saya, itu saya akan nyanyikan, boleh ya Pak Yusuf? Sebelum saya akhiri kesaksian ini. Ya, boleh. Silakan. Oke. Okay. Ya, itu lagu pujian ini memang tidak pernah
tidak pernah tinggal di bibir saya, cuma satu lagu itu aja. Kalau yang lain saya tidak ingat. Saat saya di rumah ya, tapi kalau saat saya di luar rumah, semua lagu-lagu pujian itu saya ingat. Tapi kalau ini selalu saya nyanyikan. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, kau baik. Semoga kita diberkati ya, karena ini memang lagu sangat saya suka, yang tidak pernah betapa pujian yang lain itu lupa. Yang luar biasa ketika saya keluar rumah, saya ingat semua. Makanya pujian ini menempatkan saya, jadi inilah yang saya bagikan, dan sampai di sini, dan saya kembalikan ke Pak Yusuf. Kesaksian saya sampai di sini, Pak. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara.
Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan komen di video kita ini, agar supaya saudara dan saya akan terus menerima informasi mengenai kesaksian-kesaksian yang setiap hari akan kami re-upload untuk kami bagikan kepada saudara, dan biarlah kiranya kesaksian-kesaksian itu menjadi berkat bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi. Shalom. Haleluya. Tuhan memberkati.